Perkembangan sukan hasil dari perbincangan di antara bekas pemain Perak Kenny Palraj dengan pihak pengurusan gagal memberi rasa puas hati sekaligus membawa kepada keputusan angkat kaki anak jati Perak itu. Berat untuk meninggalkan pasukan kesayangannya, namun demi kebaikan dan kerjaya bola sepak, Kenny terpaksa melangkah dengan memilih Kuala Lumpur sebagai destinasi seterusnya. Satu-satu keretakan dalam skuad Perak, Kenny menjadi saksi. Melihat ia sebagai perkara yang tidak sepatutnya berlaku, pemain ini memberanikan diri untuk bersuara dan memohon penjelasan. Segala bermula dengan kegagalan pengurusan Perak FC lunas tunggakan gaji selama 3 bulan dan keadaan menjadi semakin parah apabila pemain bertindak untuk meninggalkan pasukan. Tentu saya start berhubung dengan pasukan-pasukan. Lepas tu bila pasukan KL menampilkan diri diorang, bagi tahu misi dan visi diorang, apa diorang punya plan, apa yang diorang tengah buat, saya memang berminat. Bila coach dia sendiri panggil saya, saya lebih berminat. Sebab bagi saya, saya seorang player yang suka jadi players, coaches punya player daripada management punya player kan. So, bila coach sendiri memanggil saya, saya rasa dia hargai dan dia tahu apa kualiti saya. So, saya accept benda tu lah. Dalam pada itu, jurulatih Kuala Lumpur, Bojan Hodak pula menunjukkan minat dan keadaan ini membuatkan Kenny rasa dihargai dan bersedia untuk membantu Kuala Lumpur menghabiskan baki musim yang tinggal. So, bila satu hari itu kita mempunyai satu meeting bersama pengurusan dan semua. So, bila saya tak salahkan siapa-siapa. So, bila saya mendapat jawapan daripada diorang, apa yang saya tanya dengan semuanya, bagi saya, saya tak pasti, tak gembira dengan diorang punya jawapan lah. So, jawapan diorang tidak memberi semangat kepada saya, tidak memberi keyakinan kepada saya lah bahawa masalah ni tidak akan berterusan lagi. So, saya telah membuat keputusan untuk, baru saya membuat keputusan untuk keluar lah.